Halo, apa kabar anak-anakku semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Pak Guru berharap kalian saat ini dalam keadaan sehat dan tentunya luar biasa. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita seperti biasanya akan melakukan pembelajaran. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran pada pagi hari ini. Pembelajaran 4, kelas 1, SD Negeri Bumi Jawa 1. Masih dalam belajar membaca, yaitu mengenal perkataan diftong. Apa itu diftong? Diftong yaitu dua huruf vokal yang diucapkan sekaligus sehingga menghasilkan satu bunyi dalam satu suku kata. Suku kata diftong aku, contohnya bau, cau, dau, fau, gau, hau, jau, kau, lau, mau, nau, bau, au, rau, sau, tau, yau, wow. Sekarang suku kata diftong ai. Pai, cai, dai, fai, gai, hai, jai, kai, lai, mai, nai, pai, kai, rai, sai, tai, yai, wai. Suku kata diftong oi, contohnya boy, coy, doi, foy, goi, hoi, joi, koi, loi, moi, noi, poi, loi, roi, soi, toi, yoi, woi. Berikutnya, perkataan diftong ai atau kata-kata yang menggunakan diftong ai. Contohnya, tupai, rantai, gerai, pantai, petai, permai, kucai, keledai, serai, lambai. Ini contoh kata-kata yang menggunakan diftong ai. Berikutnya, contoh perkataan atau kata-kata yang menggunakan diftong au. Bakau, kerbau, kalau, pantau, limau, santau, pisau, lampau, pulau, rantau. Ini contoh-contoh kata yang menggunakan diftong au. Dan berikutnya perkataan atau kata-kata yang mengandung diftong oi. Contohnya, kaloi, amboi, sekoi,
Convoy, sepoi, permai, dodoi, boycott, peroi, ngongoi. Inilah contoh-contoh kata yang di dalamnya mengandung diftong oi. Itulah pelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan tugas-tugas yang Pak Guru berikan kalian kerjakan sebaik-baiknya. Demikian saja Pak Guru ucapkan selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.